Oke, nah kita buka ya. Yay! Nah, ini dia. Lagi bersama saya Santi dan Ayes. Kita hari ini akan unboxing produk apa Ayes? Perfect dari Panci Supra. Panci Supra. Oke, sebelum kita mulai jangan lupa klik dan subscribe YouTube channel kita Dapur Supra dan jangan lupa klik loncengnya ya. Oke, sekarang kita mulai unboxingnya. Ada apa aja sih di dalam box yang besar ini? Dari dusnya aja udah kokoh, mantep ya. Dalamnya masih ada brown boxnya lagi. Oke, nah kita buka ya. Yay! Nah ini dia dusnya. Eng-ing-eng. Sekarang kita buka ya. Ada apa aja sih di dalamnya? Kita keluarin dulu satu persatu. Ini glass lidnya pun di cover sama bubble wrap. Jadi aman ya, tahan banting. Ini ada glass lid. Ini kita ada dip pot, ada steamernya. Ini ada tutupnya. Ini adalah Dutch oven ukuran 26 cm. Ini ada kukusannya. Ini adalah, kita buka ya. Bubble wrapnya aja rapet banget bukanya sampai susah. Nah, supaya aman. Nah, ini kita ada tutup kacanya. Jadi kalau kebanting nggak pecah. Yep. Tutup kacanya juga ada fan lidnya. Biar udara atau uap panasnya bisa keluar. Next, kita punya apa lagi nih? Wah, dapat bonus. Ini bisa buat tempat masker ya, atau cemilan seperti cookies buat dibawa-bawa. Ini boleh saya geser dulu ya. Nah, ini semua udah kita buka ya. Yuk, kita hitung coba. Ini 1 2 3 4 5 6 7 8 9 dan 10. 10 piece perfect. Kenapa saya bilang perfect banget? Karena ini tuh lengkap. Udah lengkap banget buat seisi rumah. Bisa kepake buat yang ini untuk barbecue. Kita ini bisa bakar-bakaran. Iya, ini bisa buat kukus, kukus somai, kukus bapau. Ya kan? Terus ininya bisa buat bikin sop. Tiga fungsi, fungsi. Ini kita punya deep fryer. Deep fryer ini enak banget buat bikin goreng-gorengan, goreng kentang, goreng ayam, nugget, sosis. Iya, bisa juga buat rebus jagung. Jagung kita masukin, angkatnya pakai ini. Simple banget. Okay. Ada pegangannya. Pegangannya nih kuat. Tahan panas. Jadi tidak perlu takut untuk kepanasan. Next, kita punya wok. Woknya ukuran 26 cm. Punya lapisan anti lengket. Jadi nggak usah takut kalau goreng-goreng telur, goreng-goreng ayam, dia bakal nempel di sini. Jangan khawatir. Bersihinnya pun gampang. Tinggal dilap pakai tisu basah atau lap biasa. Bottomnya pun ada lapisan impact bottom. Jadi panasnya menyebar merata. Dan kalau ada lapisan impact bottom, udah pasti bisa dipakai di kompor induksi. Semua kompor bisa pakai ini ya. Dan nih kita dapet tong. Cantik banget, warnanya matching semuanya merah ya. Bisa buat angkat-angkat semua yang kita grill, kita goreng, kita bisa angkat pakai ini. So, udah komplit banget rasanya semuanya. Yuk, tunggu apa lagi? Boleh kita coba nih.
Stand Fish Perfect bisa buat hadiah, bisa buat di rumah sendiri. Oke, sekian dulu dari saya. Dan jangan lupa subscribe YouTube Dapur Supra dan klik loncengnya. Sampai jumpa!